Sekretaris Utama BNPT Maijen TNI Dedi Sambowo hadiri pertemuan nasional pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH dan pemberian penghargaan bagi anggota JDIH 2022 di Hotel Sahid Jaya Jakarta Pusat. Diselenggarakan pada 18 Oktober 2022, Sang Jenderal Bintang 2 hadir didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Bambang Surono serta Kepala Bagian Hukum dan Humas Kombes Pol Astuti Idris. Dalam kesempatan ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menerima penghargaan anggota JDIHN terbaik kedua tahun 2022 kategori Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Sekretaris Utama BNPT Maijen TNI Dedi Sambowo, selaku perwakilan BNPT yang menerima penghargaan tersebut, sampaikan apresiasinya terhadap pengelola JDIH BNPT yang telah menjalani tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa pertahankan dan kita bisa lebih baik lagi, bisa nomor satu, terbaik ya, untuk menuju satu dokumen data hukum Indonesia. Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Bambang Surono tambahkan bahwa prestasi ini harus terus dipertahankan melalui profesionalitas di lingkungan BNPT. Ternyata kita tidak kalah hebat. Kita punya loyalitas, kita punya militansi, kita punya dedikasi yang terus bekerja dengan baik, profesional, atas bimbingan Bapak Kepala dan Bapak Sesama serta seluruh pimpinan BNPT. Diharapkan melalui capaian ini dapat mendorong BNPT untuk terus berupaya melaksanakan koordinasi dengan baik sebagai amanah dari Presiden Republik Indonesia dan terus berupaya dalam menanggulangi terorisme di Indonesia.